Hawanevism, marinir, pasukan petarung handal dalam medan pertempuran. Seperti apa latihan marinir dalam menaklukkan musuh? Mari mengintip latihan prajurit Batalion Infanteri 11 Marinir berikut ini. Komandan Batalion Infanteri 11 Marinir, Letkol Marinir Rowin Z. Simarmata berada di tengah prajuritnya dalam menyelesaikan serangan pada latihan satuan lanjutan di Petro Cihna Kasim, Wasingsan dan distrik-distrik sekitar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Latihan dimulai dengan pemberian perintah operasi di daerah kumpul, diikuti dengan pergerakan menuju daerah persiapan melalui titik checkpoint sesuai rute target operasi. Dukungan kendaraan tempur seperti BTR-50P, Tank VIP PT-76 dan Meriam Howitzer 105 mm turut memperkuat operasi. Serangan tersebut sukses meratakan seluruh sasaran yang ada. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan naluri bertempur prajurit, menyusun taktik, dan menerapkan teknik bertempur dengan efektif. Latihan ini merupakan sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan memelihara kemampuan bertarung prajurit Yonif 11 Marinir, baik di medan latihan maupun dalam operasi mendatang. Terima kasih, Jala Seva, Jaya Mahe.